Seorang pria merekam insiden mobil Innova putih menabrak mobilnya dan mobil rekannya ketika nongkrong di kawasan Pakansari Cibinong. Rekaman itu kemudian viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @racingseat88. Di unggahan dituliskan keterangan jika Innova putih tersebut tiba-tiba menabrak mobil yang berada di TKP. Diduga pengemudi Innova dalam kondisi mabuk dan tersinggung dengan obrolan korban di lokasi kejadian. Perekam yang diketahui bernama Galuh dalam video tersebut hanya terlihat santai ketika mobilnya ditabrak. Ia memilih membiarkan mobilnya ditabrak namun akan mendatangi rumah pengemudi Innova tersebut. Usai menabrak, pengemudi Innova terlihat turun dari mobilnya dan kemudian merusak kaca dan kap mobil dengan senjata tajam, bahkan disebutkan lampu mobil pun ikut dirusak. Dari unggahan itu pun terungkap kronologinya jika saat kejadian korban bersama teman-temannya tengah nongkrong di TKP. Namun tiba-tiba mobil Innova tersebut menabrak mobil korban sehingga menyebabkan luka-luka di beberapa bagian tubuh. Usai menabrak, Innova putih itu kembali menabrak kendaraan rekan korban yang ada di lokasi. Belum diketahui apa motif dari tindakan pengemudi Innova itu, namun korban sudah melaporkan insiden tersebut ke Polres setempat.